Halo, jumpa ketemu lagi dengan channel Toko Om Jun. Halo teman-teman yang mau mudik, apa kalian sudah memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman? Nah, ini solusinya agar kalian bisa pantau rumah kalian dari jarak jauh. Simak terus teman-teman. Teman-teman, seperti kita ketahui, mudik itu sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia pada saat Lebaran ya. Jadi kali ini tidak ada salahnya kita pasang CCTV untuk memantau kondisi rumah dari jarak jauh melalui HP kita. Nah, kali ini saya membahas mengenai CCTV harga murah, mungil, simple sekali tapi fungsinya sangat bagus sekali ya di saat kita tinggalkan rumah dalam kondisi kosong. CCTV ini atau WiFi kamera ini sudah support dengan kamera 3 megapiksel dan memorinya support sampai dengan 64 GB. Juga sudah ada infrared ya, di saat malam hari dia bisa memantau kondisi sekitar dengan bagus sekali. Teman-teman bisa cari WiFi kamera ini di toko online yang ada ya, macam-macam jenisnya, tipenya teman-teman, tapi kali ini saya memilih yang murah saja. Saya pasang 2 biji di rumah untuk memantau kondisi rumah di saat nanti saya mudik. Alat ini cukup pintar teman-teman, jadi bisa langsung koneksi ke WiFi kita karena namanya saja sudah WiFi kamera ya, dan bisa kita koneksikan dengan HP kita, tentunya harus dengan menggunakan aplikasi yang harus kita download dari Google Play ya kalau kita menggunakan Android, dengan nama aplikasinya V380. Kali ini saya menggunakan V380 tanpa Pro ya. Ada teman-teman yang juga menyarankan menggunakan V380 Pro, tapi kali ini saya menggunakan tanpa Pro. Teman-teman, cukup fleksibel sekali. Kamera ini bisa kita tempel di dinding atau di mana saja tempat tersembunyi. Atau di saat nanti tidak liburan, kita bisa tempel di mana saja untuk memantau kondisi di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya mengkoneksikan kamera ini dengan WiFi? Mengkoneksikan kamera ini dengan HP kita, simak terus ya teman-teman. Jadi mulai download sampai setting kamera ini, silakan disimak sampai habis teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di saat kita mudik. Ada alat yang membantu kita membuat tenang di saat kita di luar kota. Oke teman-teman, simak terus. Seperti ini caranya ya. Simak terus sampai habis. Saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengkoneksikan WiFi kamera ini. Simak teman-teman. Terima kasih. Thank you.